Kenalin, aku Minka. Hari ini aku mau jelasin cara belanja pakai Mana Kampus Online. Yuk mulai! Pertama, buka aplikasi Mana Kampus Online. Berikut adalah tampilan setelah dibuka. Pilih produk favoritmu dan klik beli. Klik keranjang di pojok kanan atas untuk melanjutkan transaksi pembayaran. Pastikan pesanan kamu sudah benar ya. Selanjutnya pilih pengiriman. Pilih kurir untuk memilih opsi pengiriman. Drop point artinya pesanan kamu bisa kamu ambil di cabang. MK kurir artinya produk yang kamu beli akan diantar oleh driver. Kamu bisa pilih kurir JNE ini kalau kamu berada di luar kota. Kamu juga bisa memilih Ninja Express loh. Setelah memilih kurir, pilih pembayaran. Pilih metode pembayaran. Jika memilih cash on delivery, kamu bisa membayar saat menerima paketnya. Jika memilih metode non-tunai, jangan lupa untuk transfer sesuai dengan nominal yang tertera dan pilih OK. Pilih status pemesanan. Scroll ke bawah. Pilih konfirmasi pembayaran. Segera transfer, jangan lupa screenshot dan upload hasil screenshotnya dengan cara pilih file. Jika sudah terupload, pilih upload bukti pembayaran. Jika tidak dapat mengupload bukti transfer, kamu juga bisa mengirimkan bukti transfer ke nomor ini yang akan menghubungimu secara otomatis. Cek status transaksimu secara berkala. Gimana? Belanja di Mana Kampus Online mudah bukan? Yuk download sekarang, penuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga miring hanya di Mana Kampus Online.